Jumpa lagi di channel Dasar Kereta Api. Sobat pecinta kereta api, channel ini akan mengenalkan nama-nama kereta, komponen dan istilah, teknik dasar kereta, baik sistem ataupun cara kerjanya, atau info seputar kereta, membahas berita yang lagi hangat di media. Untuk kali ini kita membahas alat perangkai coupler yang kita akan rangkai adalah kereta non penggerak, baik angkutan penumpang ataupun angkutan barang. 4 tahap prosesnya. Tahap pertama adalah perangkai loko dan kereta harus terbuka semua. Ini posisi masih tertutup, sehingga dengan gerakan tangan ditarik maka akan terbuka. Ini posisi terbuka. Setelah coupler loko dan kereta terbuka, maka siap untuk disambung atau dikoppel. Posisi sudah terbuka semua antara loko dan kereta, maka siap untuk disambung. Loko maju, ya, posisi nyambung. Tahap kedua, pastikan secara visual tersambung dan terkunci, baik loko maupun keretanya. Posisi coupler terbuka, masih belum ngunci, pinnya masih naik sehingga belum ngunci. Dengan tambahan tekanan, pin akan turun dan mengunci untuk lokomotifnya. Ini posisi sudah terkunci. Untuk kereta kita cek di bawah ini mekanisme gerakan kuncinya. Kalau lever posisi bawah ini posisi ngunci. Posisi yang naik ini posisi terbuka atau lepas. Nah, ini posisi ngunci, lever turun. Setelah lever atau tuas turun posisi seperti ini, maka pintu yang atas ditutup untuk mengunci supaya tidak bergerak. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng biar ada pemberitahuan kalau ada video baru. Tahap ketiga adalah uji fungsi atau ditarik. Apabila tidak lepas maka berhasil, aman. Tahap 4, pasang pengaman atau safety chain. Rantai pengaman yang kanan sedang dipasang, safety chain-nya sedang dipasang antara loko dengan kereta. Dilanjutkan dengan rantai pengaman atau safety chain yang sebelah kiri antara loko dengan kereta. Jadi ada 2 rantai pengaman. Selang antara loko dan kereta juga demikian disambung. Selang udara. Alat perangkai automatic coupler sudah siap untuk dioperasikan. Dan kereta siap untuk jalan atau dioperasikan. Seandainya kopler lepas dalam perjalanan, maka pengaman tingkat 1, 2 rantai pengaman itu masih menghubungkan antara kereta dengan loko, jadi tidak terpisah. Seandainya 2 rantai pun putus, maka pengaman tingkat kedua akan berfungsi, yaitu rem secara mendadak, secara otomatis, sehingga rangkaian yang depan dan belakang otomatis akan ngerem atau berhenti. Sistem kerja rem otomatis kita bahas di lain kesempatan. Baik, bila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar makin banyak manfaatnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.